baik ya wes. Aja kok tak uku. Gede. Ini makan di sini udah berapa lama, Bang? Ada 5 tahun, Mas. 5 tahun. Ini bakso Mas Joko. Bakso Mas Joko tak uku. El Goji itu, Mas. Asli mana, Mas? Wonogiri, Mas. Oh, Wonogiri. Pantesan enak nih baksonya nih. Wonogiri Gunung Gandul, Mas. Gunung Gandul. Wonogiri Gunung Gandul. Jadi ini baksonya bakso apa? Sapi 100% atau gimana? Ya. Intinya daging sapi, Mas. Sapi ya. Jadi ada bakso urat sama bakso telur. Telur, Mas. Ada dua macam, Mas. Ya. Banyak dua pilihan deh, banyak pilihan lagi. Iya. Jadi ini mangkalnya di pojokan masjid Nur El Ghazi gitu, Mas. Nur El Ghazi di Kampung Bahagia ya, Mas ya? Iya, Kampung Hutan atau Bahagia. Kampung Hutan atau Kampung Bahagia. Ini sekali bawa berapa baksonya, Mas Joko? Sekali bawa berapa baksonya, berapa ya, kilo bikin? 7 kilo, Mas. 7 kilo, itu habis? Alhamdulillah sih. Habis ya. Kalau habis, berapa porsi? Ada 100 porsi nih, Mas. 100 porsi? Kalau nyiapinnya dari jam berapa? Dari pagi-pagi buta, Mas. Jam piro? Jam 6 udah siap, standby, Mas. Jadi jam 6 udah jualan ya? Wis. Berarti nyiapin dari subuh dong, iya, pagi? Iya, dari jam 5. Jam 5 ya. Coba liatin, Bang. Jadi murah meriah ya, 10.000. Iya, Mas, pakai diri, Mas. Mantap, udah. Komplit ini? Kalau komplit, apa aja? Ini sambil saat komplit gitu semuanya. Oh iya, komplit aja. Siap. Ini tuh, kita mau beli bakso. Bakso apa nih, Bang? Bakso Mas Joko. Bakso Mas Joko LG, Kampung Hutan. Jadi, alamatnya mana, Bang? Hah? Ya? Sama nih? Ya, dua aja. Jualan mulai jam berapa, Bang? Dari pagi, Pak, jam 6:30. 6:30, udah standby. Pakainya bakso apa tuh, Bang? Bakso urat atau telur? Urat deh. Bakso urat, siap. Ada dua, saya urat sama telur. Oh, ada urat sama telur. Seporsinya berapa, Bang? 10.000, Mas. 10.000 murah ya. Jadi jualan dari pagi ya? Pagi mas, biasa bakso pagi-pagi, Mas. Pagi-pagi udah siap ya. Monggo. Ini berapa segini? 10.000 ya? 10.000, Mas. Murah. Pak RT. Teman-teman, baksonya 10.000 loh, bakso urat. Nah, jadi ini makannya di pojok nih. Pojok dari, jadi bakso Mas Joko jualannya di ini, samping Masjid El Ghazi. Samping pojokan Masjid Nur El Ghazi di Kampung Hutan ya, teman-teman. Ini makannya di depan nih. Ini seporsinya murah nih, teman-teman. Hanya 10.000 nih, bakso urat tuh. Ini aku pakai sayuran aja ya, toge sama sawi. Mari makan. Bismillah. Jadi ini ada tetelannya. Kita coba yang kecil dulu baksonya. Oke, Mas. 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 O
Mantap nih baksonya. Ini berbubur. Baksonya aja. Ini apa? Kita coba ininya, ketelannya. Ketelannya empuk. Kita buka yang bakso uratnya nih, yang gede. Mantap teman-teman. 10.000 murah loh. Joko di sini banyak bayi. Hah? Banyak bayi. Bayi. Ayo kita yang mana nih, Bu? Mantap. Makannya ngumpet tuh di bawah pohon-pohon. Nah ini Mas Joko, kalau ini Indomie berapa kalau nyeduh di sini? Pakai bakso. Kalau enggak berapa? Kalau pakai bakso berapa? Kalau pakai bakso gede 15, bakso biasa 10. Mm-hmm. Kalau Indomie-nya doang 5.000. Indomie-nya doang 5.000 ya. Wih, murah banget ya. Tuh, jadi letaknya di Kampung Bahagia. Nah, ke sana itu ke arah Kecamatan Setu. Sana ke arah jalan raya ini ya, jalan raya Cikarang Bekasi, simpang 3 Setu, pojokan Masjid Nur El Ghazi. Nah, ini Mas Joko asli Wonogiri. Sehat ya Mas Joko ya? Iya Mas. Ya mudah-mudahan makin laris jualannya. Amin 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 amin. Yo. Makin bertambah omsetnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini digoreng nggak apa-apa ya? Digoreng. Oh, Mas Joko asik loh orangnya loh. Ini kok ini ya? Bikin apa nih Mas? Ya? Bikin apa nih? Ada yang bikin apa? Indomie ya Mas. Indomie rebus apa goreng? Indomie rebus. Tapi bumbunya goreng kan? Kok bisa gitu? Ibu maunya bawang tapi nggak ada ya? Tuh mau pakai bakso atau enggak tuh? Pakai bakso gede. Bakso gede. Oh, jadi cemplungin ya, langsung di situ ya?